You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved, someone to clean up and tame, oh some things never. Oke guys, perkenalkan saya Supri. Di kesempatan pada malam Sabtu ini, saya akan mereview 5 mod busit yang unik, super parah. Tapi sebelum masuk ke dalam video, silakan kalian klik tombol subscribe dan tombol loncengnya supaya berlangganan di channel saya dan tidak ketinggalan video terbaru. Setuju? Oke, daripada kalian menunggu-menunggu apa yang kalian harus ditunggu, simak videonya, putar intronya. Yang pertama, mobil tahu bulat. Nah, dari mod tahu bulat ini ada yang unik. Sepertinya apa yang unik? Ayam goyang. Nah, kan begini. Di saat hujan, terpalnya bolong. Iya, bolong. Seperti apakah? Nah, jadi seperti ini interiornya. Saya sebagai si Supri yang dagang tahu bulat, bolong kan? Jadi padam deh apinya. Nah, tonton aja sampai habis ya. Jangan komen. Komen boleh, asal sopan. Yang kedua, Moto One. Nah, dari mod ini keunikannya unik sekali. Rodanya satu, penumpang. Nah, jadi gini interiornya. Kocak kan? Tangannya kemana tuh jari-jarinya? Hilang kali, telan bumi. Loh, bumi. Nah, mod ini sangat kocak bagi kalian yang suka berkocak-kocak. Hak, kocak, iya kocak. Nah, jadi lampunya gejat-gejut. Seperti, apa ya? Ayam goyang. Jadi keunikannya, tebak aja sendiri. Nah, jadi kalian boleh dengarkan ya. Nah, yang ini adalah Slender, bukannya traktor ya. Gua lupa nyebutin nomornya. Nah, yang ketiga, Slender, tempat orang yang suka menyelender. Iya, yang suka ada di jalan tol, yang di jalan-jalan gitu. Nah, keunikannya tidak bisa laju cepat. Ya iyalah, emangnya apaan bisa laju cepat? Slender kan lambat majunya. Gila lu. Oh maaf. Nah,
Nah mulu, coba kalian sebutkan. Berapa kali saya ngomong nah? Di kolom komentar dong, masa di dalam hati. Kita berjalan menuju ke depan. Ya iya, masa ke belakang sih? Gila kalian dah ya. Mohon maaf jika ada suara hujan karena di sini juga hujan ya. Iya. Nah kan, nah lagi kan. Susah. Nah jadi kalian bisa downloadnya di link deskripsi dong. Masa di toko material? Gila kali nih. Iya, lo gila. Naratornya mana aja ngecapruk. Kayak apa? Apa? Nah, nah lagi. Iya, lo gila ya. Suka ngomong nah. Gak ada kali ngomong nah. Nah lagi. Oke, kita akan melaju. Nah, di sini kita hujan ya, sama. Hujan, iya. Coba kalian sebutkan di kolom komentar siapa yang kehujanan. Kasian amat jika kehujanan. Yang keempat. Sekarang lu yang gak ngomong, dasar goblok. Dari mode yang keempat ini, kalian tahu dong apa ini? Ya bemo lah. Ya masa kereta. Mungkin saja Anda pintar. Iya, Anda pintar. Ini BMW disebut kereta. Nah, jadi pintunya bisa kebulak kebalik seperti mobil itu kebulak kebalik. Pusing deh. Nah, wipernya kan nyala, tapi jengsot. Kita jalan ke depan. Nah, jadi ini tampilan nge-lag goblok soal. Ini tampilan interiornya. Ya kan benar, wipernya sudah gak jelas, tapi suaranya bagus loh. Coba kalian dengarkan. Yang terakhir, alias nomor 5, tukang bakso. Kembali lagi dengan saya, Suki, sebagai orang yang rese-terese di dunia. Nah, itulah tukang bakso. Saya akan membeli bakso. Jaga dulu. Nah, setelah joget selesai, saya akan menjumpai tukang bakso. Lebat dulu. Lelah, gua. Ngomong apa gua? Bang, beli bakso. Satu bungkusnya berapa? Iya, satu bungkusnya cuma 20.000. Coba kalian bayar dulu. Maksudnya Anda. Oke, baik bang tukang bakso, saya bayar dulu. Nah, jadi seperti ini kebentukan dari
Modbusin tukang bakso. Tonton aja lah dulu.